intisari laporan pilihan pagi ini. Jakarta Barat, pihak kepolisian akan segera melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Umum Partai Golkar ini setelah mendapat surat izin dari Presiden Abdurrahman Wahid. Rekor terburuk nilai tukar rupiah selama pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pelaku pasar menilai perdagangan rupiah melalui pasar non-delivery forward atau NDF di Singapura memiliki peranan dalam menjatuhkan nilai tukar rupiah. Dan tadi, maka berakhir juga tugas kami menemani Anda dalam Liputan 6 Pagi SCTV untuk edisi akhir pekan ini 10 Maret 2001. Dan seperti biasa kami masih akan menghadirkan berbagai informasi aktual lainnya dalam program informasi Liputan 6 Siang yang akan kami sampaikan tepat pukul 12 nanti. Saya Jeremy Teti. Dan saya Ariana Herawati bersama seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas pagi ini mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kebersamaan.